Rencana penataan dan revitalisasi alun-alun Kota Serang yang akan dilaksanakan tahun ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar 6-7 miliar rupiah. Untuk tahap awal, sementara ini pemerintah Kota Serang mendapat bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang bersumber dari bantuan Provinsi Banten. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Serang Iwan Sumardi mengatakan, total anggaran secara keseluruhan untuk revitalisasi alun-alun Kota Serang sekitar 6-7 miliar rupiah. Maka dari itu, Pemkot Serang akan berupaya mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Banten agar menambah dana Pemprov pembangunan alun-alun. Raki Ridwan, Kabar TV melaporkan.